Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas langsung kegiatan media gathering yang diikuti puluhan wartawan liputan pemerintah Provinsi Jambi dengan tujuan wisata sejarah ke Candi Muara Jambi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Senin 5 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani mengapresiasi media-media mitra Pemprov Jambi yang berperan penting sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi program-program Jambi Mantap yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizki pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV inspirasi kita. Masyarakat ingin tahu sebenarnya seperti apa sih pemerintah Provinsi Jambi ini, programnya, visinya, misinya, dan seterusnya program-program unggulan seperti apa. Dan kemudian mereka pun akan kepingin tahu, bukan akan kepingin tahu sebenarnya sudah sejauh mana program dilaksanakan dan sudah seterusnya. Oleh karena itu, ingin saya katakan saya lagi sungguh amat berarti, bermakna, bernilai bagaimana rekan-rekan media ini bermitra sebagai pendorong, sebagai penopang, sebagai ujung tombak dan kepada informasi-informasi didapatkan dari pemerintah Provinsi Jambi.